Baik pemirsa tanaman dan tutorial tanaman, pada hari ini kita akan melakukan pemeriksaan hasil stek jambu air yang telah saya buat atau saya stek dan saya upload di tutorial saya di channel saya Eli45 pada tanggal 19 bulan 10 2017. Jadi tepat hari Minggu hari ini sudah stek ini sudah berjalan selama 1 bulan. Jadi tepat 1 bulan. Baik, kita buka saja hasil steknya. Hasil stek jambu air itu yang telah saya upload pada tanggal 19 bulan 10 2017. Kita buka kantongnya. Ya, untuk melihat apakah hasil stek kita itu tumbuh atau bagaimana. Sekarang kita buka. Nah, setelah dibuka, ini pakai senter, itu ada kelihatan calon akar, itu tumbuh akar. Apa kelihatan di videonya? Ini calon akar. Ya, ini calon akar warna putih. Sekarang tidak apa-apa karena ini untuk kita mengetes melihat. Sekarang kita cabut. Nah, ternyata itu yang putih itu adalah akarnya. Sekarang kita keterang. Kita keterang sini, kita lihat. Nah, ternyata ini adalah akarnya. Nah. Jadi selama 1 bulan hasil stek jambu air kita ini daunnya warnanya hijau, berarti menandakan stek kita ini berhasil dan ini tumbuh tunas, tumbuh akar baru ya. Nah, ini yang putih tumbuh akar baru ya. Sekarang kita masukkan lagi ke sini secara pelan-pelan. Jadi ternyata akarnya tumbuhnya di sini akarnya, tidak di sini, di samping daun, ketiak daun ini. Nah, di sini ya. Sekarang kita masukkan ke sini lagi. Baik pencinta tanaman, itulah hasil stek jambu air yang telah kita lakukan pada tanggal 19 bulan 10 2017, berarti selama 1 bulan. Selama 1 bulan stek kita ini sudah mengeluarkan akar baru dan berhasil. Setelah ini keluar akar, jadi bungkusan ini akan kita lepaskan saja, tidak kita masukkan lagi. Jadi kita harus kita lepaskan agar dia mendapatkan oksigen dan sinar matahari. Cuma nanti jangan ditempatkan juga di panas yang full, tetapi harus terlindung untuk menjaga kelembapan. Sekarang kita pindah saja. Jadi tidak usah pakai ini lagi. Baik pemirsa tutorial tanaman, demikianlah hasil stek jambu air itu. Ternyata dia berhasil selama 1 bulan. Terima kasih atas ditontonnya video kami selanjutnya di channel Eli45. Terima kasih.